Wow, puji Tuhan. Shalom, saudaraku. Yeah. Selamat malam. Kembali kita berjumpa di dalam misbah doa malam hari ini. Saya percaya sukacita hadirat memenuhi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan secara streaming. Karena kita percaya ketika kita bersepakat, maka Tuhan akan hadir. Amin. Amen. Mari kita persiapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita datang menyembah Tuhan. Kita bawa seluruh segenap hidup kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkau Tuhan yang mengatasi segala persoalan, pergumulan, apapun itu kecil di hadapan-Mu. Karena kami mempunyai Tuhan yang besar. Amen. Yang sanggup mengatasi apapun. Malam hari ini kami bersepakat, kami bawa kehidupan kami untuk mencari Tuhan. Hadirat Tuhan biar memenuhi setiap kami, keluarga kami, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru. Amen. Saat kami datang menghampiri Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika ada hal-hal yang salah kami lakukan di hadapan Tuhan. Biar kami fokus mencari Tuhan, sehingga hadirat-Mu nyata bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam misbah doa kami saat malam hari ini. Biar terjadi seperti di dalam surga, semua yang bersyukur, yang percaya, yang berharap bahwa Tuhan hadir di dalam hidupmu, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami datang bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu
Menyembah-Mu Yesus, sembah Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari angkat suaramu, sembah Yesus. Oh, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, sembah Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Tuhan. Ya Yesus, kami datang rindu menyembah-Mu Tuhan. Bersyukurlah dalam hadirat-Nya saudaraku. Ia adalah bayar so. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Ia adalah bayar syan, ia adalah Mu. Nyatakan Dia Tuhan dan Raja-Mu, berdaulat atas hidup kami. Hurian adalah bayar syar, ya adalah boyaso. Kami bangun tatamu, kami bangun tatamu Yesus Tuhan. Sebab ini mesbah-Mu Tuhan. Kami mau tidak berhenti untuk terus membangun mesbah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Oh ya Tuhan. Yes Lord. Bersyukurlah dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukurmu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan ini kami Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu.
Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Pujian dan syukurku, yes Lord. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Yes Lord. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari nyatakan hidupmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari nyatakan sama-sama. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Kita bisa renungi bahwa hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami mau bawa Tuhan hidup kami. Kami mau letakkan sebagai korban syukur di hadapan. Karena kami tahu semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami itu adalah anugerah yang besar Tuhan. Dan biarlah hidup ini menjadi hidup yang berharga di matamu, sebagai hidup penyembahan bagimu Tuhan. Kami jemaatmu malam hari ini, kami bersepakat agar kami mau jadikan kehidupan kami sebagai syukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku berharga di matamu.
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang telah membentuk kami Tuhan dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, sehingga kami menjadi Tuhan orang-orang yang berharga di matamu, menjadi orang-orang yang bernilai, bahkan menjadi biji matamu ya Tuhan, bahkan milik pusakamu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, Kau menciptakan kami supaya kami bisa dikasihi dan bisa mengasihi Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup di dalam penyembahan Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau sepanjang hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami mau terus terkoneksi dengan Engkau sebagai sumber segala sesuatu melalui penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati acara Tuhan, mesbah doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sebentar anak-Mu membawakan sharing firman-Mu. Biarlah Engkau berkuasa, Engkau mengurapi kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar semuanya, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam, berjumpa kembali dengan kami semua dan tim PW yang sudah membawa masuk kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini saya mau sharing firman Tuhan dengan tema Worshiping God atau menyembah Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan agar dapat menyembah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan supaya kita dapat menyembah Tuhan, saudara? Di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi, untuk bisa mengenal Allah kita, tidak ada cara lain. Kita harus belajar dari firman itu sendiri. Ya, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, saudara ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Ya. Membaca firman Tuhan di mana? Di dalam Alkitab, saudara. Alkitab ini adalah pikiran, kehendak, rencana, ya, dan tujuan, dan seluruh ya isi hati Tuhan yang tertulis. Inilah yang disebut dengan Alkitab. Bagi kita sebagai orang yang telah dilahirkan baru dari air dan roh dan menjadi warga negara kerajaan sorga, Alkitab ini adalah konstitusi kerajaan Allah, saudara ya. Oleh karena itu kita wajib menghidupinya. Jadi untuk bisa menyembah Tuhan, kita harus mengenal Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dari firman-Nya, kita harus membacanya, kita harus merenungkannya, kita harus memperkatakannya, dan kita harus melakukannya. Ya, setiap hari sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kita hanya dapat menyembah Tuhan sebatas pengenalan kita akan Tuhan. Jadi level penyembahan kita itu tergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kalau kita lihat tokoh Alkitab ya, itu yang betul-betul paling banyak menulis Mazmur ya, hampir setengah lebih dari Mazmur itu adalah ditulis oleh Daud, saudara ya. Dia mengenal Tuhan itu dari kecil ya, dari kecil dia dari menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor, kemudian menjadi dewasa ya, dia kemudian menjadi urapi, menjadi raja yang menggembalakan jutaan rakyatnya sampai dia mati. Dia dikenal dengan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga dia betul-betul mengenal siapa Allahnya, sehingga dia bisa menciptakan Mazmur yang begitu banyak ya dibandingkan dengan yang lainnya.
Nah, kalau kita terus terang ya, banyak menyembah Tuhan, itu kita ambil dari pengalaman orang lain ya, terutama dari tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab. Kita tinggal mengikutinya saja gitu loh. Tetapi itu bukan pengalaman kita sendiri, tapi itu pengalaman ya tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang yang sudah pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sedangkan tuh firman Tuhan berkata bahwa kita harus menyanyikan nyanyian-nyanyian baru buat Tuhan ya. Nah, nyanyian baru itu adalah bukan nyanyian yang baru ditulis gitu ya, tetapi itu berdasarkan pengalaman baru kita bersama dengan Tuhan, itulah yang spontan kita nyanyikan kepada Tuhan, itu yang disebut dengan ya lagu yang baru ya, nyanyikan lagu yang baru untuk Tuhan ya. Nah, semakin sedikit pengenalan kita akan Tuhan, semakin sedikit penyembahan kita kepadanya ya. Jadi kalau kita tidak betul-betul punya pengalaman hidup dengan Tuhan, maka pengalaman kita menjadi sedikit dan itu menyebabkan kita menyembah Tuhan dalam level yang rendah ya. Karena level penyembahan kita kepada Tuhan ditentukan dengan berapa level kita mengenal Tuhan ya. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau kita banyak menyembah, mengenal Tuhan seperti Daud, saudara, dia begitu banyak mengalami masalah dari kecil sampai matinya. Nah, sehingga dia dapat menyembah Tuhan dengan luar biasa. Ya, level penyembahannya tingkat tinggi lah kalau kita bilang ya seperti itu. Nah, menyembah Tuhan kelihatannya sih sederhana loh, saudara ya. Tetapi sesungguhnya sukar untuk dipahami ya. Sebetulnya rumit, saudara ya. Tetapi hari ini setelah kita belajar, kita akan dipermudah kembali, saudara ya. Nah, orang yang paling kita kenal biasanya paling mudah untuk kita beri penghargaan kepadanya. Betul ya, saudara ya? Orang yang kalau kita nggak kenal, kita bagaimana memberikan penghargaan kepada dia? Bagaimana kita memberikan apresiasi? Dan paling banyak, tidak sering kita perbincangkan kalau kita nggak kenal ya. Justru yang kita banyak perbincangkan, kita banyak bicarakan gitu ya, kita kasih apresiasi, biasanya adalah orang yang banyak menghabiskan waktu bersama dengan kita, saudara. Contohnya nih ya, pada waktu seseorang baru saja memenangkan pertandingan atau perlombaan, baik itu kejuaraan olahraga, kesenian, atau ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Baik, biasanya pada waktu dia diwawancara oleh media massa, kebanyakan dari mereka pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Betul nggak, saudara ya? Saya sering banget mendengarnya gitu ya. Nah, terutama kepada ibunya ya. Kalau saya dengar tuh kebanyakan ibunya loh ya, dibandingkan dengan bapaknya gitu ya. Karena memang ibunya yang paling banyak menghabiskan waktu di dalam suka dan duka ya, dalam mengasihi, merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhannya. Atau kepada orang-orang yang paling berjasa dalam hidupnya ya. Nah, itu yang sering kita lihat di media massa ya. Nah, pada waktu orang-orang tersebut meninggal dunia, biasanya sulit untuk bisa menerima kenyataan tersebut, sulit untuk melepas kepergiannya, serta menimbulkan duka yang sangat mendalam di hati kita, karena orang itu betul-betul punya arti di dalam kehidupan kita ya. Nah, seringkali orang-orang tersebutlah yang paling banyak dibicarakan sebagai orang-orang yang paling berjasa di dalam kesuksesan mereka dibandingkan dengan orang-orang lainnya yang sebenarnya juga turut ambil bagian atau turut andil dalam kesuksesannya ya. Tetapi hanya orang-orang tersebutlah yang sering banyak dibicarakan atau diapresiasi. Jadi kita memberikan referensi sumber kesuksesan dan penghargaan kita itu kepada orang-orang yang paling kita kenal dan paling banyak berkarya dan berjasa dalam hidup kita, ya saudara ya. Nah, orang yang paling banyak kita kenal dalam hidup kita adalah orang yang paling banyak kita bicarakan. Ya. Jadi pengenalan kita akan seseorang membuat kita mudah untuk memberikan apresiasi, mudah kita untuk memberikan sanjungan, kita mudah memberikan penghargaan dan pengakuan kepadanya. Betul ya, saudara-saudara ya. Nah, sekarang saya akan bahas dulu kerajaan dan penyembahan, karena kita ini memang ada di dalam menjadi warga negara kerajaan sorga ya. Pemerintahan Allah kita itu pemerintahan kerajaan sorga ya. Nah,
penyembahan hanya ditemukan di dalam kerajaan ya, kalau kita saksikan di film-film gitu ya, kita saksikan ya di dunia kita lihat bahwa penyembahan itu hanya ditemukan dalam kerajaan. Presiden, perdana menteri enggak disembah, saudara ya. Yang disembah itu hanyalah raja, saudara. Makanya penyembahan itu asal mulanya ada di dalam kerajaan, ya. Nah, semua kerajaan itu membutuhkan penyembahan. Mengapa? Ya, mengapa kerajaan membutuhkan penyembahan? Nah, kita lihat nih, komponen apa yang membentuk sebuah kerajaan, ya. Setiap kerajaan harus mempunyai komponen sebagai berikut, ya. Ada 10 komponen di sini. Yang pertama, setiap kerajaan harus mempunyai seorang raja. Yang kedua, harus mempunyai seorang tuan. Yang ketiga, harus memiliki wilayah kekuasaan. Yang keempat, harus memiliki konstitusi. Yang kelima, harus mempunyai warga negara. Yang keenam, harus mempunyai hukum. Yang keenam, mempunyai hak dan keistimewaan. Yang kedelapan, mempunyai angkatan bersenjata dan pelayan. Yang kesembilan, harus mempunyai ekonomi persemakmuran. Dan yang kesepuluh, di dalam setiap kerajaan itu harus ada komponen yang namanya penyembahan pribadi dan korporat, ya. Jadi di dalam kerajaan Allah, penyembahan pribadi dan korporat menjadi penting, saudara ya. Nah, penyembahan dapat menarik perkenanan dan kemurahan sang raja bagi penyembahnya, ya. Jadi yang pertama tadi, kenapa penyembahan bermanfaat bagi penyembahnya di dalam suatu kerajaan? Supaya penyembah dapat berjumpa dengan sang raja. Dan yang kedua, penyembahan dapat menarik perkenanan dan kemurahan sang raja bagi penyembahannya. Dan ingat, saudara, pada waktu persembahan kita berkenan di hadapan raja, maka sebagai bukti bahwa raja itu adalah raja yang besar, raja yang megah, raja yang jaya dan perkasa, raja yang kaya, maka dia akan mengembalikan kembali kepada kita, ya, persembahan yang lebih banyak daripada yang kita persembahkan kepada dia. Bisa katakan amin, ya. Nah, kemudian penundukan diri kepada raja itu adalah kunci keberhasilan suatu kerajaan, saudara ya. Jadi dalam suatu kerajaan itu harus ada penundukan diri kepada sang rajanya. Itu penundukan diri itu digambarkan dengan kita berlutut, bersujud, dan tersungkur. Itu merupakan respon kasih kita, ya. Merupakan ketaatan kita dan respon kesetiaan penyembah kepada sang raja yang disembah tersebut, saudara ya. Jadi makanya kita sering melihat kalau orang menyembah, ya, dia berlutut, bersujud, bahkan tersungkur, itu adalah respon kasih, ketaatan dan kesetiaan terhadap apa yang kita sembah. Yang jelas ini adalah Tuhan kita sendiri, ya. Nah, kuasa dari penyembahan dalam kerajaan Allah adalah pengertian. Tanpa pengertian, kita tidak punya kuasa di dalam menyembah Tuhan, ya. Nah, pengertian itu didapat dari mana? Pengertian itu adalah pengetahuan, saudara, pertama, ya. Jadi, kuasa dari penyembahan itu kita harus mendapatkan pengetahuan, pengertian, kemudian meningkat menjadi hikmat, dan pengenalan penyembah itu sendiri akan sang raja, akan menentukan level kuasa dari penyembahannya. Ingat ya, itu semua menentukan level kuasa yang akan terjadi pada waktu kita menyembah sang raja kita, ya. Nah, apa sih itu penyembahan, ya? Nah, penyembahan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah worship, ya. Worship artinya penyembahan. Berasal dari kata worship. Worship, ya, artinya kelayakan, ya, kelayakan. Nah, artinya penyembahan itu adalah menghargai dengan layak, menghormati, menempati nilai tertinggi, menundukkan diri, melemparkan ciuman, mengakui di dalam segala hal, rasa syukur yang terus-menerus, bersujud, berbaur, menyerah, ya, mengembalikan semua penghargaan kepada. Ya, yang terakhir ini sangat penting. Penyembahan adalah mengembalikan semua penghargaan kepada Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin.
Amin. Ya. Nah, pujian itu adalah apa yang dapat kita lakukan, ya. Sedangkan penyembahan adalah apa yang Tuhan akan terima, saudara. Penyembahan itu hanya mungkin melalui pengetahuan dari yang disembah. Saya sudah bahas tadi, ya. Jadi semakin banyak level kita, ya, pengetahuan kita akan yang disembah, semakin banyak level penyembahan kita, semakin tinggi level penyembahan kita, saudara, ya. Semakin kaya level penyembahan kita. Nah, penyembahan itu hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Tuhan itu adalah Adonai. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Lord, saudara. Pemilik segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu, saudara, ya. Ya, penyembahan itu adalah pengakuan dan menganggap segala sesuatu berasal dari sumbernya. Kita tahu Roma 11 ayat 36 berkata bahwa segala sesuatu adalah dari siapa? Dari Tuhan. Dan oleh Tuhan. Dan kepada Tuhan. Dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, penyembahan adalah hasil pewahyuan dari sumber yang mencipta. Tanpa ada pewahyuan dari sumber itu, kita tidak bisa menyembah dengan benar, saudara. Sedangkan firman Tuhan berkata, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran, saudara. Ya. Kita tidak mungkin bisa menyembah dengan roh dan kebenaran tanpa pewahyuan dari Tuhan sendiri, saudara, ya. Nah, penyembahan itu adalah tanggapan alami terhadap pemahaman tentang sumber dari segala sesuatu. Semakin banyak kita pahami sumber dari segala sesuatu tersebut, makin banyak, saudara, kita dapat menyembah Tuhan, ya. Nah, penyembahan itu adalah mentransfer seluruh penghargaan ke sumber tertinggi dan pemilik dari segala sesuatu. Jadi penyembahan itu adalah mentransfer, saudara, mengembalikan seluruh penghargaan ke sumbernya, ya, yang tertinggi dari pemilik dari segala sesuatu, ya. Nah, ini sangat penting nih, saudara, ya. Saya akan berikan pernyataan bahwa menyembah Tuhan berarti mengakui Dia sebagai sumber segalanya, dan tidak ada yang Anda lakukan yang lebih penting daripada Dia, termasuk ibadah dan penyembahan Anda. Sekali lagi, menyembah Tuhan berarti mengakui Dia sebagai sumber segalanya, dan tidak ada yang Anda lakukan yang lebih penting daripada Dia, termasuk ibadah dan penyembahan Anda, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus menyembah Tuhan? Ya, ada beberapa hal di sini yang menyebabkan mengapa kita harus menyembah Tuhan. Yang pertama, karena menyembah Tuhan adalah perintah. Kita baca dulu yuk, ya, Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25A. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25A. Ya, beginilah, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Alamu. Nah, saudara, tetapi kamu harus, ada kata harus di sini. Harus itu adalah wajib, mesti, dan kudu dilakukan, saudara, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Alamu. Termasuk kita semua yang ada di sini wajib dan harus menyembah Tuhan, ya. Nah, yang kedua, karena Tuhan adalah pemilik yang legal. Legal itu sah secara hukum atas segala sesuatu, ya. Kita baca lagi di dalam Mazmur, ya, Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, ya. Mazmur pasal 24 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Amin. Ya, jadi karena Tuhan adalah pemilik yang legal atas segala sesuatu, makanya Dia layak untuk disembah oleh kita, ya, termasuk penyembahan itu juga berasal dari Tuhan, saudara. Suara kita dari Tuhan, saudara. Bisa katakan amin, ya. Nah, yang ketiga alasannya kenapa kita menyembah Tuhan, karena Tuhan memanggil setiap manusia. Dia memanggil setiap kita kepadanya untuk menyembah Dia. Ya, kita baca dalam Keluaran, ya, pasal 7 ayat 16 sampai 18. Keluaran pasal 7 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan katakanlah kepadanya,
Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Amin. Jadi Tuhan itu memanggil setiap manusia kepadanya untuk menyembah Dia, ya, termasuk saudara dan saya, ya. Nah, jadi saudara, pada waktu kelaparan terjadi di dunia ini, maka orang-orang pergi ke Mesir, karena di Mesir ada bahan makanan di sana. Kemudian orang Israel berbondong-bondong pergi ke Mesir dan dijadikan budak di sana. Mereka bisa hidup dari semua yang ada di Mesir sana, gitu ya. Tetapi Tuhan tidak mau saudara menjadikan, ya, orang Israel ini bisa menyembah Mesir, karena Firaun dianggap sebagai Allah loh saudara di sana, ya, di Mesir itu. Nah, jadi Tuhan ingin membawa dia keluar untuk mengetahui bahwa pemilik segala sesuatu itu, sumber dari segala sesuatu di Mesir yang mereka boleh hidup, itu berasal dari Tuhan, ya. Tuhan tidak mau saudara umatnya menyembah, ya, Allah, ya, menyembah berhala, yaitu Firaun itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan mau membuktikan di sini. Tetapi pada waktu umatnya mau dibawa keluar oleh Tuhan, maka Firaun, ya, menghalang-halangi mereka, menahan mereka semua. Akhirnya Tuhan berfirman melalui Musa dan Harun, ya, untuk menyampaikan kepada Firaun, harus dibawa keluar untuk menyembah aku, kata Tuhan, ya. Nah, karena memang akhirnya kita lihat saudara, ya, Firaun berkeras hati saudara dan tidak mau membiarkan orang Israel keluar, ya, tidak mau dilepaskan dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan memberikan tulah, yaitu sebanyak 10 tulah. Yang pertama adalah air menjadi darah, sehingga airnya tidak bisa diminum, saudara, ya. Air itu adalah sumber kehidupan loh saudara, ya. Tidak bisa diminum, ikan-ikannya mati saudara. Makanannya saudara, ikan-ikan itu saudara tidak bisa dimakan lagi, ya. Kemudian katak saudara, airnya semua, ya, semua tanaman juga bisa jadi mati. Kemudian ada nyamuk saudara, ya, yang mengganggu aktivitas daripada orang-orang di sana. Kemudian ada lalat pikat, penyakit sampar pada ternak-ternak pada mati semua saudara, ya. Sehingga tidak bisa lagi menggaruh tanah, tidak bisa lagi dipakai Tuhan untuk bisa dipakai di Mesir untuk apa namanya mengolah tanah gitu, ya. Kemudian ada bara yang menyebabkan orang-orang menjadi pada sakit saudara, tidak bisa bekerja di sana, ya. Kemudian hujan es sehingga mati semuanya, tanaman mati saudara, binatang-binatang mati semuanya. Kemudian ada belalang yang masih hidup dimakan belalang, ya. Dan kemudian ada gelap gulita, dan terakhir adalah semua anak sulung Mesir menjadi mati. Kenapa menjadi mati? Karena anak sulung ini yang akan bekerja untuk bisa menanam kembali, tetapi sekarang karena mati sudah tidak ada lagi penerusnya, seperti itu. Dan disinilah Tuhan mau membuktikan bahwa pemilik segala sesuatu bukannya Firaun, tetapi Tuhan Allahnya orang Israel, ya. Nah, di dalam Keluaran 4 ayat 22-23, ya, akhirnya ini yang terjadi, yang terakhir, ya, sebelum orang Israel dilepaskan. Ya, silakan Keluaran 4 22-23, ya. Iya. Keluaran pasal 4. Ya, demikian firman Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Hati-hati saudara di sini, ya, kita lihat kalau sudah Tuhan berfirman saudara, diulangi beberapa kali, ya, bahwa
engkau Firaun harus melepaskan anakku. Israel itu dianggap oleh anaknya, juga sebagai anak oleh Tuhan. Karena memang Tuhan adalah bapaknya, sumbernya, penopang umat Israel. Ya. Nah, di sini pada waktu orang menahan seseorang untuk menyembah Tuhan, akibatnya fatal loh saudara. Ya. Jadi kita jangan pernah melarang orang untuk datang menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jika ada orang melarang saudara, orang untuk menyembah Tuhan, akibatnya fatal saudara. Anak sulung di sini, ada kematian setiap anak sulung di Mesir. Bukan hanya anak sulung manusia saja, tetapi hewannya juga mati semua saudara ya. Jadi dangerous sekali saudara kalau kita melarang seseorang untuk datang beribadah kepada Tuhan ya. Dan yang keempat adalah ya, manfaatnya adalah kenapa kita menyembah Tuhan? Sarana Tuhan memberkati kita ya. Sarana Tuhan memberkati kita. Dengan kita menyembah Tuhan itu merupakan sarana untuk menyalurkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Keluaran pasal 23 ayat 25b sampai 26 ya. Keluaran pasal 23 ayat 25b sampai 26. Demikian firman Tuhan, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Oh haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saudara, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena itu merupakan sarana Tuhan memberkati kita, saudara. Tanpa menyembah Tuhan, maka sarana untuk menyembah itu menjadi tidak ada, saudara ya. Jadi pentingnya kita menyembah Tuhan justru untuk kita diberkati oleh Tuhan ya. Nah sekarang hal-hal yang harus diwaspadai di dalam penyembahan ya. Saya mau ulangi sekali lagi ya, bahwa sharing firman ini bukan hanya diperuntukkan bagi saudara, tetapi ini juga diperuntukkan bagi saya sendiri saudara, karena saya juga masih bergumul di dalam menyembah Tuhan ini saudara ya. Nah jadi yang perlu kita perhatikan saudara-saudara, hal-hal yang harus diwaspadai ya dalam penyembahan. Yang pertama adalah daya tarik sarana ya, daya tarik sarana ya. Nah, sarana itu apa sih? Sarana itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan saudara untuk penyembahan kita kepada Tuhan ya. Nah, tidak ada yang lebih tragis dalam menyalahgunakan waktu, tenaga dan sumber daya daripada menjadikan sarana sebagai tujuan akhir saudara ya. Nah, jadi saudara kalau kita menyembah Tuhan saudara dalam penyembahan, biasanya kalau kita beribadah gitu ya, kan ada namanya WL, ada singer, ada choir gitu ya, ada dancernya gitu ya, ada juga pemain musik, ada peralatan musiknya gitu ya, ada sound system, ada lighting, ada multimedia saudara. Nah itu yang disebut dengan sarana saudara ya. Nah jadi kalau kita saudara menyalahgunakan semuanya itu dan menjadikan sarana itu sebagai tujuan akhir, itu menjadi sia-sia penyembahan kita saudara ya. Nah, tantangan terbesar yang dimiliki pencipta terhadap umat manusia adalah kepuasannya, keasikannya terhadap sarana melampaui tujuan akhirnya. Ya, tujuan akhir kita itu kan memberikan penyembahan kita hanya diperuntukkan kepada Tuhan, saudara. Tetapi banyak dari kita itu asik dengan justru ya nyanyiannya, gitu ya, dengan alat, dengan permainan musiknya, dengan iramanya, gitu ya, dengan suasananya di sana. Tetapi ya melampaui Tuhan, saudara di sini ya. Ini hati-hati ya, kita perlu waspadai. Ketika sarana menjadi lebih penting daripada tujuan sebenarnya, maka tujuan itu menjadi tidak tercapai, saudara. Karena semua itu perlu ada purpose atau tujuan yang perlu digenapi ya. Ini ada seorang ada contoh nih, saudara ya. Ada seorang pastor, saudara ya, yang mempunyai 3 buah mobil. 2 di antaranya itu adalah mobil antik yang sekitar umurnya udah 50 tahunan mobil itu. Harganya juga sekitar 3 miliar satunya. Nah, pastor ini saudara ya, apa namanya, di dalam 1 bulan itu dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan, untuk merawat, untuk memoles saudara ya, mobil tersebut saudara.
Tetapi mobil tersebut hanya untuk dipandang, saudara, menjadi kepuasan bagi dia, ya. Dia begitu tertariknya gitu ya, begitu kagum dengan mobil itu. Tetapi saudara tahu bahwa tujuan mobil bukan untuk ditonton, betul ya? Bukan untuk di apa namanya? Di show begitu, bukan loh saudara. Tetapi untuk apa mobil? Untuk dikendarai. Tujuan mobil adalah untuk dikendarai, saudara. Nah, jadi saudara, di sini pastor ini, saudara ya, lebih puas dengan proses atau sarananya dibandingkan dengan tujuannya, saudara. Tujuannya ini menjadi tidak tercapai, saudara. Ya, akan mobil ini kalau apa pabrik pembuatnya melihat hal ini, dia sedih loh, saudara ya. Karena memang cuman jadi tontonan doang gitu ya. Seperti itu, tapi tujuannya tidak pernah tercapai dia buat mobil itu gitu ya. Nah, proses harus membawa kita ke tujuan ya. Tetapi tidak pernah menjadi tujuan itu sendiri. Ingat ya, proses atau sarana yang kita pakai untuk menyembah ya, itu bukan menjadi tujuan itu sendiri. Ya, tetapi tujuan akhirnya adalah kepada Tuhan. Amin. Itu memang tidak mudah loh saudara. Saya katakan itu memang sulit. Kebanyakan dari kita adalah penyembah prosesnya. Ya, menyembah sarananya. Padahal proses bukanlah tujuan akhir saudara ya. Nah, buktinya banyak yang berkata bahwa yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai orang Kristen ya, beribadah, melayani dan mengikuti semua liturgi di dalam gereja selama 2 jam. Setelah itu adalah acara bebas saya dong ya, saya mau makan, mau main golf, mau berenang, mau nonton dan segala macam itu urusan saya sudah gitu ya. Jadi mereka cuma datang sebagai kewajiban saja, sebagai formalitas sebagai orang Kristen sudah. Sehingga hasilnya tujuan akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak tercapai, tidak terjadi, sehingga ibadah itu di hadapan Tuhan, penyembahan mereka menjadi sia-sia di hadapan Tuhan, saudara ya. Makanya banyak orang mau saudara yang menjadi orang Kristen udah lama gitu ya, tetapi tetap tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi saudara ya dari Tuhan, karena mereka lebih asik, mereka lebih puas hanya dengan sarananya saja, hanya dengan prosesnya saja, dan tanpa ya, tanpa dia mengingini tujuan akhir itu tersebut. Nah, masalah Tuhan hadir atau tidak, mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak, tidak menjadi masalah buat saya. Sering kan kita dengar begitu ya. Yang penting saya sudah melakukan bagian saya dengan mengikuti semua prosesnya di gereja. Banyak kan yang begitu kan. Pokoknya kalau udah habis 2 jam, udah seneng gitu ya, udah puas gitu ya. Mau berjumpa dengan Tuhan atau tidak kek gitu ya. Mau mengalami hadirat Tuhan atau tidak, ya nggak masalah bagi mereka ya. Tetapi bagi kita itu menjadi masalah saudara ya. Saat ini kita mendengar saudara bahwa itu menjadi masalah juga bagi Tuhan kepada kita saudara ya. Ingat loh saudara ya. Nah, jadi banyak yang datang ke gereja hanya sekedar berkumpul untuk menyelenggarakan ibadah, tapi tidak berkumpul untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Mereka ikut meeting, saudara ya, tetapi tidak ingin mengalami ya tujuan akhir dari meeting itu sendiri, saudara ya. Nah, jadi proses yaitu ibadah dijadikan tujuan akhir, bukannya perjumpaan dengan Tuhan yang menjadi tujuan akhirnya, ya. Nah, kedua yang perlu diwaspadai di dalam penyembahan adalah penyembahan berhala ya. Penyembahan berhala ya. Nah, apa sih itu penyembahan berhala? Ketika lebih banyak nilai ya ditempatkan pada sarana dibanding pada akhir, maka sarana menjadi berhala. Ya. Nah, pastor dengan mobil antiknya di garasi tadi adalah penyembah berhala, saudara. Dia tidak tertarik dengan tercapainya tujuan mobil tersebut. Dia sekedar memiliki mobil tersebut dan merawatnya dengan baik, sudah cukup bagi dia. Jadi dia menganggap proses sebagai tujuan akhir mobil tersebut. Itu salah, saudara ya. Nah, kalau kita lebih tertarik kepada WL-nya, ya, kepada singernya, dancernya, atau choir-nya, atau kepada lagunya, atau kepada pemain musik, peralatan musiknya, atau irama musiknya, atau kepada multimedia, sound system, atau lighting-nya, dibanding ketertarikan kita dengan Tuhan, maka sarana menjadi berhala.
Ya, hati-hati saudara, di sini makanya saya tulis waspada ya. Ya, apa yang mesti kita waspadai di dalam penyembahan. Penyembahan selain ditujukan kepada Tuhan adalah penyembahan berhala. Jadi semua penyembahan yang kita lakukan selain ditujukan hanya kepada dan untuk Tuhan adalah penyembahan berhala. Termasuk orang-orang yang sangat saudara kasih dan kagumi, ya. Termasuk pacar saudara gitu ya, termasuk mungkin anak tunggal semata wayang saudara, pekerjaan, bisnis atau pelayanan yang sangat saudara prioritaskan lebih daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu ya yang saudara buat menjadi lebih penting daripada Tuhan itu adalah berhala ya. Termasuk ketika saudara lebih fokus kepada lagunya yang saudara nyanyikan, saudara menyanyi fokus dengan lagunya, dengan kata-katanya gitu ya, dengan tarian yang dinyanyikan di depan, tarian yang dipersembahkan di depan ya, yang diperagakan dengan instrumen yang saudara mainkan ya. Ingat, itu semua adalah proses atau cuma sarana untuk mencapai tujuan akhir, dan bukan tujuan akhir ya daripada semuanya itu. Amin, saudara, ya. Nah, Tuhan membenci penyembahan berhala. Kita baca ya. Mazmur 78 ayat 58 sampai 59. Mazmur 78 ayat 58 sampai 59. Demikian firman Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Mereka membuat Tuhan cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika alam mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Nah, saudara, Allah itu kan memerintahkan kita untuk tidak cemburu, betul ya? Gitu ya, karena memang kasih itu tidak cemburu. Tetapi di sini kalau kita lihat, Allah sendiri cemburu. Benar nggak, saudara ya? Allah sendiri cemburu loh. Ya. Kalau kita lihat di dalam seluruh Alkitab, bahwa Allah cemburu hanya kepada satu hal, yaitu penyembahan berhala. Maka hati-hati saudara ya di sini ya. Nah, Allah tidak pernah cemburu dengan uangmu, karena uangmu juga miliknya Tuhan. Ya, Allah tidak cemburu dengan rumahmu. Rumahmu mau megah kah, mau besar kah, mau hebat kah, mau estetis segalanya gitu ya. Allah tidak cemburu karena itu juga dari Tuhan gitu ya. Allah tidak cemburu dengan kendaraanmu, dengan wajahmu, dia juga yang memberikan wajahmu kok, gitu ya. Nah, karena semua itu dari dia, tetapi dia cemburu hanya di dalam satu hal, yaitu penyembahan berhala. Ya. Nah, Yesaya 44 ayat 9. Yesaya 44 ayat yang ke-9. Ya. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa, oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Amin ya. Jadi apapun di sini yang kita percaya lebih bernilai daripada Tuhan adalah berhala. Dan itu tidak mempunyai arti apa-apa alias kesia-siaan. Jadi orang yang menyembah sarana, menyembah proses, saudara, orang yang menyembah berhala, itu adalah kesia-siaan, saudara. Tidak bermanfaat, tidak berfaedah, hanya menghabiskan waktu dan membuat Tuhan marah, saudara. Ya. Membuat Tuhan benci, saudara, ya, dan cemburu, ya. Sehingga akhirnya orang tersebut mendapat malu, saudara, ya. Nah, kita tidak dapat menyembah apapun yang kita percaya bahwa itu tidak berarti, ya. Jadi kalau kita menganggap itu berarti, baru kita menyembah dia gitu loh ya. Kalau Tuhan kita anggap dia yang paling berarti, maka kita paling banyak menyembah dia sebetulnya gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa menyembah apa yang kita tidak anggap berarti ya. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara anggap berarti di sini. Jangan-jangan itu menjadi berhala buat saudara ya. Nah, kalau kita menganggap bahwa lagu yang kita nyanyikan lebih penting daripada Tuhan yang kita nyanyikan, lagu itu menjadi berhala, saudara ya. Nah, kalau kita menganggap kata-kata doa kita lebih penting daripada Tuhan ya, yang menjadi tujuan doa kita yang sebenarnya, doa kita menjadi sia-sia.
Banyak orang yang berdoa, saudara memperhatikan kata per kata, saudara, agar orang yang mendengar doa kita tertarik gitu ya. Orang yang mendengar doa kita bisa mengaminkan, orang yang mendengarkan doa kita bisa bertepuk tangan, saudara, seperti itu gitu ya. Padahal itu adalah sarana, tetapi tujuan utamanya, tujuan akhirnya adalah ditujukan kepada Tuhan, saudara, doa kita. Bukan ditujukan kepada orang yang mendengar doa kita, saudara ya. Nah, jadi kalau kita berbuat demikian, doa kita menjadi sia-sia, saudara ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin ya. Kita ucapkan lagi, saudara. Kita harus selalu waspada terhadap segala berhala ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala, sekali lagi. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sekali lagi. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita harus selalu waspada, bukan apa yang kita lakukan, tetapi untuk siapa kita melakukannya. Ya, sekali lagi, bukan apa yang kita lakukan, tetapi untuk siapa kita melakukannya. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, hati-hati tanpa disadari penilaian jemaat terhadap WL, singer, choir, dancer, pemain musik ya, menjadikan sarana sebagai berhala ya. Dinilai WL-nya luar biasa loh ya, bisa ngangkat. Terus satu lagi, WL-nya kagak bisa apa-apa, enggak bisa ngangkat gitu ya. Kalau enggak bisa ngangkat, diangkatin dong sama saudara gitu ya. Saudara pada waktu itu, saudara juga sedang menyembah proses loh, saudara ya. Karena saudara tidak menunjukkan semuanya kepada Tuhan, tidak menyatukan hati saudara, tidak unity untuk justru memberikan penghargaan kepada Tuhan. Malah saudara menilai apa yang ya WL lakukan di depan, pemain musik lakukan gitu loh ya. Nih hati-hati juga loh, saudara ya. Nah, waspada dengan penampilan kita nih ya. Penampilan itu ya, gaya rambut kita gitu, sebentar-sebentar kita ini rambut kita gitu. Rambut kita kan sebetulnya milik Tuhan, betul ya saudara ya? Gitu loh. Ya, penampilan kita, pakaian kita, aksesoris kita, semuanya juga kan miliknya Tuhan gitu loh. Tapi pada waktu kita terfokus dengan itu semua, saudara ya. Ya, maka itu menjadi penyembahan berhala. Hati-hati. Hati-hati loh saudara ya, hati-hati, waspada dengan penampilan kita, gaya rambut kita, pakaian dan aksesoris yang kita kenakan. Jangan sampai fokus penyembahan yang harusnya kepada Tuhan, kemudian beralih kepada sarana yang kita pakai, saudara. Bisa katakan amin? Ya. Ini bukan, sekali lagi, bukan untuk saudara tetapi juga untuk saya juga loh saudara ya, sama saudara ya. Nah, waspada dengan datang terlambat. Karena sibuk dengan dandan ya, memiliki pakaian dan aksesoris ya, pilih-pilih terus saudara ya, apa yang cocok buat saya, tas dan sepatu yang akan dipakai, tanpa disadari kita sedang memprioritaskan sarana dan menganggapnya lebih penting dibanding dengan Tuhan sebagai tujuan akhir dan menjadikan sarana sebagai berhala ya. Ya, kita terlambat datang saudara ya, karena itu semua. Padahal ada yang lebih penting tujuan akhir kita, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara. Nah, waspada dengan pacarmu nih. Siapa yang punya pacar di sini ya? Ada yang yang menyebabkan engkau tidak beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu harusnya beribadah karena ada pacar, udah deh kita di rumah aja deh, ngapain sih, yuk kita jalan-jalan aja gitu ya. Ini waspadai, saudara. Karena pacarmu, saudara, itu bisa menjadi berhala dalam dirimu. Amin. Ya, akibat kesalahan bapak akan dibalaskan kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan keempat. Jadi hati-hati saudara ya, penyembahan berhala ini berbahaya saudara, bukan kepada penyembahnya sendiri, tetapi akibat kesalahan bapak akan dibalaskan kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan keempat. Itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 5 ya. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan yang kelima ya, bisa dibacakan. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah saudara, jangan ada padamu Allah. Allah itu artinya adalah sumber dan penopang segala sesuatu. Ya. Jadi jangan ada sumber dan penopang segala sesuatu yang lain di hadapan Tuhan. Ya. Hati-hati dengan pekerjaanmu. Jangan sampai karena alasan untuk menopang kebutuhan keluarga, ya, saudara nggak punya lagi waktu untuk mesbah, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, saudara ya. Dengan demikian, saudara menjadikan pekerjaan saudara sebagai ala lain, sebagai penopang yang lain. Padahal yang menopang hidupmu dan anak-anakmu itu adalah Tuhan sebagai sumbernya. Setuju katakan amin. Ya, padahal Allah adalah sumber dan penopang segala sesuatu, saudara ya. Saudara jadikan itu sebagai penopang yang lain. Itu berarti saudara sedang menyembah Allah yang lain, ya. Hati-hati dengan segala sesuatu yang saudara jadikan sumber dan penopang hidup saudara, ya. Kalau selain daripada Allah, ya, itu akan menimbulkan cemburu dari Allah, ya. Ingat, menimbulkan cemburu dan menimbulkan kutuk kepada keturunannya. Bukan hanya kepada keturunan yang ke-1, ke-2, ke-3, bahkan sampai ke-4, saudara dikatakan ya. Jadi hati-hati dengan segala sesuatu yang saudara jadikan sumber dan penopang hidup saudara ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah ciptaan ya vs pencipta. Nah, ini adalah battle atau peperangan kita, saudara. Ciptaan versus penciptanya, ya. Ketika ciptaan menjadi lebih penting daripada pencipta, hasilnya adalah penyembahan yang salah tempat dan menjadi penyembahan berhala, saudara, ya. Jadi, salah tempat dan menjadi penyembahan berhala. Nah, godaan terbesar manusia adalah ketertarikan terhadap ciptaan, betul ya? Banyakkan kita tertarik kepada ciptaannya, bukan kepada penciptanya loh saudara ya. Kita tertarik kepada manusia, kepada pasangan kita, kepada pacar kita gitu ya. Kepada orang-orang yang kita idolakan gitu ya. Kepada hewan piaraan kita gitu saudara ya. Lebih tertarik, banyak menghabiskan waktu, ya banyak menghabiskan fokus kita ya. Perhatian kita ya, kepada hewan piaraan kita yang kita sayangi. Kepada harta benda kita, TV misalnya, ada orang yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam gitu ya, tetapi untuk doa aja hanya beberapa menit gitu ya. Mesbahnya enggak ada, mesbah keluarganya enggak ada gitu saudara ya. Ada juga saudara yang menjadikan berhala yaitu HP-nya saudara, bangun tidur bukannya berdoa kepada Tuhan, bukan menyembah Tuhan, bukan baca firman, tetapi HP-nya saudara ya yang terus dilihat saudara sepanjang hari sampai mau tidur HP terus gitu ya. Nah, hati-hati saudara. Godaan itu saudara menjadikan berhala loh saudara ya. Hati-hati saudara ya. Saudara tahu akibat dari penyembahan berhala tadi ya. Di Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan ke-12 ya. Ulangan 6 ayat 10 sampai 12 Tuhan tahu nih sebetulnya gitu ya, dan sudah memperingatkan umat Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Ya, silakan. Ya, demikian firman Tuhan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun sawitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, saudara, Tuhan udah peringatkan nih, saudara, pada waktu engkau nanti kaya lah kira-kira gitu ya, sudah diberkati luar biasa gitu ya, jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan kau melupakan ya sumber dari segala sesuatu. Jangan kau melupakan pemilik dari segala sesuatu tersebut gitu loh. Karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan ya. Nah,
Tuhan udah tahu nih di sini, ya, peperangan kita itu adalah ketertarikan dengan ciptaan lebih daripada penciptanya sendiri. Maka Tuhan memperingatkan, ya, hari ini Tuhan memperingatkan kita semua, saudara, supaya jangan lebih tertarik kepada ciptaan dibandingkan dengan penciptanya. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, nilai dari segala sesuatu itu ditentukan oleh pembuat benda itu. Jadi mau bernilai atau berharga itu ditentukan oleh pembuatnya loh saudara, oleh penciptanya sendiri, oleh sumbernya, ya. Bayangkan jika saudara punya komputer yang termahal nih gitu ya, tapi pada waktu komputer itu bermasalah, saudara menghubungi pabrik pembuatnya, ya. Kemudian saudara ternyata pabrik pembuatnya itu tidak bisa dihubungi saudara karena sudah ditutup. Nah saudara, saya mau tanya, apa yang terjadi dengan komputer saudara? Komputer saudara kehilangan nilainya, betul? Kehilangan harganya, kehilangan saudara ya, faedahnya. Dan itu menjadi kesia-siaan. Makanya saudara, jika sumber daya tidak terhubung, ya, tidak terkoneksi, terlepas dari sumbernya, maka sumber daya tersebut menjadi tidak bernilai. Dan itu adalah kesia-siaan. Setuju katakan amin? Jadi pastikan kita sebagai ciptaan terus bisa terhubung dengan Tuhan sang pencipta kita, supaya kita tetap bernilai, berharga di matanya. Setuju katakan amin? Nah, sumber lebih penting daripada sumber daya, ya. Sumber lebih penting daripada sumber daya. Seringkali WL, ya, worship leader dan timnya itu kan mengajak jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan, betul ya? Kenapa begitu? Karena mereka datang sama sekali, jemaat datang sama sekali tanpa mempersiapkan pujian dan penyembahannya dari rumahnya. Padahal Paulus sudah menasihatkan nih di 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, bila mana kamu beribadah gitu ya, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia, dan yang lain-lain ya. Jadi harus mempersiapkan mazmur dari rumah. Pada waktu berkumpul udah siap bermazmur bagi Tuhan. Ya, setuju katakan amin ya. Jangan karena sibuk dengan make up, gaya rambut tadi, pakaian, aksesoris ya. Di rumah saudara, saudara merupakan sumber yang menjadikan itu semua. Mestinya di dari rumah kita sudah bisa mengkoneksikan kita saudara dengan sumber tersebut, dengan pencipta kita. Ketika kita mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan, sumber segala sesuatu, maka kita tidak lagi kesulitan untuk berekspresi untuk Tuhan saudara, dengan bernyanyi, bertepuk tangan, menari, berlutut, bersujud, bahkan tersungkur saudara. Tidak ada kesulitan saudara. Tetapi karena kita tidak mempersiapkan apa-apa di rumah, tapi kita mempersiapkan segala sarananya dibandingkan dengan saudara tujuan akhir kita, maka saudara akhirnya WL saudara juga tidak bisa berfokus juga saudara ya. Karena mengajak seluruh jemaatnya untuk bisa ya masuk dalam hadirat Tuhan, untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan begitu saudara ya. Nah, jadi makanya saudara penting sekali saudara mempersiapkan diri dari rumah ya. Kalau saudara ya bangun tidur, saudara bisa langsung menyembah Tuhan. Saudara bisa langsung bersyukur, berterima kasih Tuhan ya buat apa namanya, buat istirahat sepanjang malam hari ini gitu ya. Baru itu saudara mandi, terima kasih Tuhan buat air yang berasal dari Tuhan gitu ya. Baru itu kata pakai pakaian, ya pakaian ini juga kan dari Tuhan saudara. Pakaian dibuat dari apa coba? Dibuat dari wol misalnya. Wol itu dari mana? Dari domba. Domba ciptaan siapa? Dari Tuhan, saudara gitu. Betul ya? Nah, saudara pakai make up semua juga dari Tuhan. Kemudian saudara berkendara. Kendaraan memang dari mana? Itu juga dari Tuhan loh, saudara. Ya. Itu diambil besinya dari mana? Ya, peralatan yang lain. Dari gunung, saudara. Gunung ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, saudara. Ya, bensinnya dari mana? Diambil dari bumi, maka disebut minyak bumi. Betul, bumi ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Saudara bisa menyembah dari rumah, saudara bisa mengucap syukur, berterima kasih atas semua yang saudara pakai, yang saudara pergunakan, yang kebaikan Tuhan, saudara ya. Dimulai dari rumah penyembahan itu, ya. Mazmur 34 ayat kedua ya. Saya langsung bacakan saja. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Coba lihatin, puji-pujian itu sudah ada di dalam mulutnya Daud saudara. Dimana dia pun berada, dia berkumpul, dia bisa langsung bermazmur saudara ya. Karena juga banyak pengenalan akan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-5 ya. Itu dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, ia yang telah mengampuni segala kesalahan
kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahatokotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan, sehingga masa mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Itu Daud, saudara, luar biasa. Dia sudah memperkatakannya segala waktu, saudara, dia bisa memuji Tuhan. Amin. Nah, WL sering berada di posisi yang sulit nih, saudara, ya. Ya, saya juga, Tuhan, mengerti gitu loh posisi WL, worship leader. Di satu pihak dia secara pribadi harus memuji dan menyembah Tuhan, betul ya? Nah, tetapi di lain pihak dia harus memotivasi dan membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu suatu dilema loh, saudara, di sini ya. Dilema, saudara, makanya itu saudara harus bisa menghargai juga ya, menghormati yang namanya worship leader, saudara, ya. Bagaimana caranya ya? Perlu kerjasama yang baik ya antara tim praise and worship dan jemaat agar semuanya bisa sepakat dan unity agar dapat terkoneksi dengan Tuhan, saudara, ya. Saya juga di sini menghimbau supaya WL di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini ya, di dalam ibadah, bisa menyanyikan yang jemaat itu tahu lagunya, sehingga pada waktu mereka sepakat. Kalau kita lihat di dalam tawarik, saudara, ya, pada waktu imamnya sepakat, pemujinya sepakat, pemain musiknya sepakat bersama-sama, saudara, dimainkan, saudara, dengan unity, maka Shekinah glory atau kemuliaan Tuhan turun. Jadi kalau mau kemuliaan Tuhan turun, semua harus sama-sama menyembah Tuhan, harus sama-sama bergerak bersama-sama, saudara, ya. Oleh karena itu, saya mengimbau dinyanyikan lagu yang jemaat mengerti, saudara, ya. Nah, saat kita mengakui sumbernya, kita disebut baru mulai menyembah, ya. Nah, penyembahan itu tidak dimulai pada waktu WL menyanyikan lagu atau pada saat musik mulai dimainkan, tetapi penyembahan dimulai tadi dari rumah, ya. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala yang kita pakai, atas segala yang masuk ke dalam tubuh kita, saudara, ya. Nah, ketika saudara membuat pengakuan, ya, dengan cara bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sumber segala sesuatu, pada waktu terbangun dari tidur, bernafas, mandi, berpakaian, makan, minum, berkendaraan, sampai saudara tiba di gereja, saudara, itu yang disebut kita baru memulai penyembahan kita yang sebetulnya. Amin. Ya. Nah, yang keempat yang perlu kita waspadai, yang terakhir nih, saudara, adalah lawan dari penyembahan itu sendiri. Ternyata penyembahan juga punya lawan loh, saudara. Yang pertama lawannya adalah kurangnya rasa syukur. Itu adalah lawan dari penyembahan. Makanya kalau saudara ya menyembah Tuhan harus dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur mesti dimulai dari persiapan dari rumah, saudara, ya. Sebelum kita bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di gereja, saudara, ya. Nah, kalau orang kurang rasa syukur, itu lawan daripada penyembahan. Oleh karena itu, Tuhan bilang, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Yang kedua, lawan dari penyembahan adalah memuji diri sendiri. Tuh, lihat kan, ya, karena gue jadi WL-nya, karena gue jadi pemain musik, karena gue jadi dancer-nya, karena gue loh yang megang multimedianya loh, karena gue yang megang mengoperasikan lighting-nya loh, gitu ya, maka ibadah hari ini, wow, berhasil, gitu, saudara, ya. Nah, itu juga lawan dari penyembahan, saudara, karena yang patut disembah, kita harus mengembalikan semuanya. Boleh nggak orang memuji? Boleh, saudara. Tetapi pada waktu kita dipuji, jangan diambil oleh kita. Kembalikan langsung. Langsung kita transfer seluruh penyembahan kita kepada sumbernya yang layak untuk disembah. Ya, setuju, katakan amin, saudara. Nah, itu baru, saudara, ya, penyembahan kita ya bisa diterima, saudara. Nah, harga diri juga, saudara. Jangan karena WL suruh ya tepuk tangan, saudara, wah, gua kan pejabat tinggi lo, gua orang kaya nih, gua direktur nih, wah, nyembahnya begini, saudara, tepuk tangannya gitu loh, saudara, ya. Disuruh angkat tangan, oh, alergi gua gitu ya, lu nyuruh-nyuruh gua tepuk tangan, apa namanya, angkat tangan, apa lu enggak tahu gua siapa? Hati-hati, saudara, harga diri ini adalah lawan dari penyembahan, saudara. Saudara disuruh menari, oh, gengsi dong gitu ya. Aduh, jaim ah gitu, aduh, jaga image ah gitu ya. Saudara Daud, saudara, pada waktu memenangkan pertempuran, saudara, ya, dengan orang Filistin, maka dia menyanyi, saudara, bahkan dia merelanjangi dirinya sedemikian. Dia bersama dengan budak-budaknya memuji Tuhan, saudara, dengan menari-nari, saudara, ya, seperti seorang budak, saudara, ya. Dan itu berkenan di mata Tuhan.
Hati-hati saudara, harga diri saudara adalah lawan dari penyembahan. Amin. Nah, lawan dari penyembahan yang keempat adalah kesombongan diri. Jangan sombong saudara ya. Kalau punya suara yang bagus, jangan sombong kalau kita bisa mainin musik dengan hebat saudara ya. Jangan sombong saudara kalau seluruh aksesoris dalam ibadah kita, penyembahan kita saudara adalah yang tercanggih saudara. Jangan sombong terhadap segala sesuatu saudara. Amin. Yang kita harus puji dan sembah adalah Tuhan yang punya semuanya itu. Amin. Nah, lawan dari penyembahan yang kelima adalah menyembah diri sendiri. Tanpa kita sadari, kita bisa menyembah diri sendiri loh saudara. Ya, bisa menyembah diri sendiri gitu. Ya, orang lain sih nggak ada yang tahu, tapi diri kita, ya, rasanya, oh ini lo karena gua. Ya, di Alkitab kita lihat seorang raja Nebukadnezar. Ya, dia itu dikarunia kerajaan, ya, oleh Tuhan loh saudara. Tuhan bisa memindahkannya setiap saat saudara. Ya, itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Tetapi pada waktu Raja Nebukadnezar dia berjalan-jalan saudara di atas istananya, kemudian dia melihat-lihat saudara kerajaan Babel yang besar, dia berkata saudara bahwa kerajaan ini ya dibangun oleh karena kekuatan kuasaku. Ya, kerajaan Babel yang besar ini adalah dibesarkan untuk kemuliaan namaku. Pada saat itu saudara belum habis dia bicara, Tuhan berkata, engkau akan disingkirkan dari kerajaan ini, engkau akan menjadi seperti binatang, engkau akan dilempar ke hutan, engkau akan menjadi seperti binatang di padang gurun, tinggal di padang, engkau akan kena embun, ya basah karena embun, makananmu akan adalah rumput-rumput di padang itu, ya rambutmu akan menjadi seperti burung raja wali, seperti gitu ya, kuku-kukunya jadi panjang seperti burung gitu, ya. Jadi orang saudara yang berkata, yang menyembah dirinya sendiri berbahaya di hadapan Tuhan. Amin. Bisa dihalau oleh Tuhan lo saudara. Bahkan dianggap jadi binatang saudara. Ya. Jadi hati-hati menyembah diri sendiri. Lawan dari penyembahan yang terakhir adalah merasa memiliki. Ya, hati-hati saudara, ada Lukas 12 ayat 16 sampai 21 diceritakan nih ya. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya ya. Dia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat lagi nih di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Saking kayanya saudara ya. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah, saudara, tetapi yang empunya segala sesuatu berkata, pemilik segala sesuatu berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Hati-hati saudara. Kita harus mengakui bahwa pemilik segala sesuatu adalah Tuhan, saudara. Ya, sumber segala sesuatu adalah Tuhan kita. Amin, saudara. Ya, saya berharap hari ini, ya, firman ini, ya, untuk menjadi introspeksi buat saudara dan untuk saya juga, saudara. Supaya kita betul-betul penyembahan kita bisa diterima oleh Tuhan, ya, supaya Tuhan bisa senang, saudara, ya, bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, keagungan, kebesaran, hikmat, kejayaan, kekuatan, kekayaan Tuhan. Segala-galanya hanya bagimu Tuhan yang layak untuk menerima penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku sembah engkau Yesus, hanya engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya kau. Hanya engkau Tuhan, selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah.
mengakui Engkau sebagai Allah kami, mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Kaulah Raja segala Raja dan Bapa kami, sumber dan penopang segala sesuatu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebelum kami berpisah satu-satu dengan yang lain, kami mau angkat kedua belah tangan kami, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, dan pertolongan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga merata bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, sampai berjumpa di acara mesbah doa berikutnya. Amin.